Dan berbuka puasa di luar memangnya sinonim dengan warga kota yang tidak sempat pulang ke rumah akibat kesesakan jalan raya. Berbicara mengenai juadah berbuka, ayam percik sememangnya antara hidangan popular. Namun bagi seorang pengusaha makanan Amri Muhammad di Kelantan, beliau mencipta kelainan dengan menyediakan juadah ikan keli percik. Bertempat di Bazar Ramadan Wakaf Baru dengan dibantu 9 pekerja, permintaan sentiasa meningkat bagi menu itu. Tiada rahsia khusus untuk masakan ikan keli percik kecuali latar belakang perniagaan selama 7 tahun di kawasan itu membuatkan air tangannya semakin mendapat tempat. Purata setiap hari, sebanyak 25 hingga 30 kilogram ikan keli yang ditempah dari seorang penternak di Bendang, Krian habis dijual. Kan saya lain-lain pun dicari lah tu. Dulu saya dekat Penang. Saya mai sini pun langgan memang carilah. Selain ikan keli percik, ayam percik turut dijual dengan harga mengikut saiz dalam lingkungan RM1.50 hingga RM7 seketul. Lebih menarik, Amri juga melebarkan perniagaannya dengan menjual sate di luar bulan Ramadan dan berhasrat meluaskan cawangan perniagaannya.